Laut bagi negeri di Nusantara bukan sekedar pembatas dua samudra dan dua benua. Laut adalah nadi kehidupan bagi 1/3 miliar penduduknya. Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, wilayah laut Indonesia mengandung kekayaan bahari, mulai dari keanekaragaman hayati, sumber minyak dan gas bumi, jalur transportasi, hingga keelokan pariwisata menanti untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang namanya pembangunan tol laut itu mutlak dikerjakan. Kita ini negara maritim, nggak punya tol laut. Yang kita urus adalah tol darat. Yang di darat pun seharusnya adalah double track kereta api untuk juga mengefisienkan harga transportasi yang ada. Sangatlah beralasan bila ketahanan dan kedaulatan sektor kelautan dan maritim yang mandiri menjadi salah satu fokus utama pembangunan dalam nawacita pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak saat membuka jalan menuju tampuk pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Bersama dua fokus lainnya, yakni ketahanan dan kedaulatan sektor pangan dan sektor energi, serta pembangunan di bidang industri dan pariwisata, pembangunan maritim dan kelautan menjadi kunci bagi upaya peningkatan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Saya sudah punya hitung-hitungan, juga bukan uang yang banyak. Kalau APBN mampu, silakan kerjakan dengan APBN. Kalau APBN tidak mampu, investor banyak yang ngantri. Kembali lagi, perizinannya jangan dirumit-rumitkan. Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian adalah postur bangsa Indonesia yang diharapkan terwujud dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Postur yang membuat kita dapat tegak berdiri bersama bangsa-bangsa maju lainnya di muka bumi. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan kedaulatan, kemandirian, serta berbagai target pembangunan bukan tugas yang mudah. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala bersama anggota Kabinet Kerja dan segenap jajaran pemerintahan di pusat dan daerah perlu bekerja keras dalam menerapkan perencanaan pembangunan yang terarah dan seksama. Sesuai juga dengan perintah undang-undang, kita harus merumuskan yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya, kita sudah punya yang namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, tugas dari pemerintahan baru itu sesuai dengan perintah undang-undang adalah menetapkan RPJMN. Implementasi rencana dan pencapaian target pembangunan yang dipatok harus dirumuskan bersama dalam semangat gotong royong. Indonesia ini bisa jauh lebih baik. Ya, pertumbuhan ekonomi 7% atau lebih itu bukan hitungan-hitungan yang berspekulasi, tapi memang hitungan-hitungan yang realistis. Kita masih punya cadangan energi yang begitu besar, tetapi mungkin pemanfaatan untuk kemajuan yang berkualitas itu kurang. Di setiap bahu anggota Kabinet Kerja, tersandar harapan lebih dari 250 juta manusia penghuni Kepulauan Nusantara. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan yang kita kejar adalah pertumbuhan yang berkualitas, pertumbuhan yang memberikan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya anggota masyarakat, dan jangan lupa menjaga kelestarian alam.
Untuk mewujudkan pembangunan berkualitas yang menjamin kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia, perencanaan yang berkualitas, yang disusun dengan seksama, dan diwujudkan melalui kerja keras semua pihak adalah keniscayaan.